Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Selanjutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, wa yahrumu ruju'u fiha. Diharamkan menarik kembali pemberian hadiah. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'idu fi hibbatihi kal-a'idi ya'udu fi qai'ihi. Seseorang yang menarik kembali hadiahnya atau termasuk juga hibahnya, ditarik lagi, diambil lagi apa yang sudah diberikan, itu seperti orang yang menjilat kembali ludahnya. Kan jijik kan? Maksudnya hendaknya kamu merasa jijik juga untuk melakukan perbuatan itu. Iya. Kamu merasa jijik menjilat kembali ludah yang sudah dimuntahkan, dikeluarkan, ya harusnya kamu merasa jijik juga untuk menarik kembali hadiah yang kamu pernah berikan. Gitu ya, ini larangan untuk mengambil kembali hadiah yang sudah Anda berikan ke orang lain. Tapi ini larangan berlaku kapan? Kalau hadiah itu sudah dikasihkan, udah diterima. Iya, udah diterima. Kalau baru janji doang, baru janji nih, ya, nanti kamu saya kasih hadiah ya insya Allah. Baru janji, ternyata qadarullah batal, gak jadi. Kenapa? Aduh, kena musibah saya. Ya, hadiah yang saya udah siapkan itu ternyata kebanjiran, atau ada keperluan lain yang urgent, akhirnya saya jual untuk menutupi kebutuhan yang urgent tadi. Nah, ini boleh, gak termasuk ke dalam larangan. Ya, nah, begitu ya. Walaupun sebagian ulama menganggapnya makruh saja, apalagi sudah diungkapkan ya, sudah diucapkan, orang yang dengar yang dijanjiin udah seneng aja kita kan. Nah, hadza siratun mustaqim.